Polisi menghentikan konser band asal Korea Selatan NCT 127 yang berlangsung di Kabupaten Tangerang, Banten setelah puluhan orang pingsan. Pengumuman penghentian konser ini disampaikan setelah sekitar 30 orang penonton konser pingsan. Konser yang dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berakhir sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat harus dihentikan sekitar pukul 21.30 atau lebih cepat 30 menit. Polisi mengatakan penonton yang pingsan semakin banyak, sementara kerumunan penonton tak bisa dikendalikan. Hingga akhirnya diambil keputusan untuk menghentikan konser. Konser NCT 127 dijadwalkan berlangsung pada 4 dan 5 November 2022 di ICE BSD Tangerang, Banten. Polisi mengingatkan soal pengaturan penonton agar tidak kembali terjadi hal serupa dalam konser. Konser boyband K-pop NCT 127 di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD Tangerang Banten pada Jumat malam dihentikan polisi setelah 30 penonton jatuh pingsan. Salah seorang penonton yang menjadi korban mengatakan kericuhan berawal saat boyband melemparkan sejumlah cindera mata yang berisi tanda tangan ke arah penonton. Rencananya konser boyband Korea ini akan tetap berlangsung hari ini dengan sejumlah aturan tambahan. Kita melihat ada sekitar 30, kemudian keterbatasan daripada tim medis mungkin karena kita khawatir semakin banyaknya nanti atau semakin majunya penonton nanti timbulnya korban-korban. Bahkan nanti kita juga khawatir timbulnya korban yang berakibat fatal. Sehingga dengan keputusan itu kita hentikan untuk konser malam ini di pukul 9.20. Untuk besok kita tetap memberikan izin kepada pelaksana ya, panitia atau promotor. Tapi ada beberapa syarat yang harus kita benahi. Yang pertama, jarak dari panggung dengan penonton itu mungkin dilebarkan supaya tidak ada euforia yang berlebihan lagi untuk mendekat ke panggung. Waktu saat para member itu lagi ngasih ngelempar bola gitu, bola bertanda tangan gitu kan, nah disitu mulai rusuh pada kayak mau maju ke depan untuk ngambil juga buat dapet gitu. Cuman pilih bagian kaki aja sih yang di bagian kiri, karena kayaknya mungkin terinjak atau kayak gimana, soalnya waktu didorong itu emang bener-bener kayak agak lumayan rusuh, jadi saya langsung tarik ke belakang.